جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح، تراه لذاك يحث خطى، تراه لذاك يحث خطى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. Baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini LC pusat menyapa LC daerah, bersyukur kepada Allah, penuh syukur, penuh harap ya kepada Allah, juga merasa bangga karena rekan-rekan LC Tangerang ya khususnya masih bisa terus bersama-sama dengan kita ya di LC, bisa melaksanakan program-programnya, melaksanakan kegiatan-kegiatan. Maka dari LC Pusat mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiro kepada rekan-rekan sahabat LC di daerah, khususnya di Tangerang. Qadarullah masya fa'ala ya, di masa pandemi ini kurang lebih kita dari bulan Maret sampai sekarang ya, kita belum bisa menyelenggarakan kegiatan Stadium General. Maka dari LC Pusat kita membuat program pendampingnya. Walaupun SG secara offline ini kita tidak bisa, maka kita adakan kegiatan webinar ya secara daring. Juga ini kabar gembira. Ketika misalkan SG seminar secara umum kita menghimpun massa yang banyak, maka ada program yang akan digulirkan adalah program Halaqoh Tarbiyah. Program Halaqoh Tarbiyah ini adalah pembinaan secara rutin. Kalau dari LC Pusat kita mengagendakan satu bulan sekali. Ini pengganti SG teman-teman sekalian ya. Pengganti SG ya, kalau sekarang kan visitasi sebagai perdana. Nanti kegiatan berikutnya adalah Halaqoh Tarbiyah. Jadi kita akan mengadakan program Halaqoh Tarbiyah, pembinaan secara intensif ya kepada rekan-rekan sahabat LC di daerah. Sehingga pertanyaannya kembali teman-teman sekalian, apa peran para pemuda hari ini ya? Apa peran kita sebagai para pemuda? Ini harus terus diapa? Dinyalakan ya. Apa nih peran kita gitu ya? Apa peran kita? Sehingga pertanyaan berikutnya teman-teman sekalian, pemuda itu hari ini pemenang atau pecundang? Tentu kita harus milih para pemuda hari ini adalah mereka memiliki jiwa-jiwa pemenang. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini idolanya atau ikut opa atau Nabi Muhammad dan ulama ini gitu ya? Sekarang banyak yang ikut opa, siapa itu opa gitu ya.
gelombang kerusakan di tubuh pemuda, khususnya pemuda Islam, ini sudah merata di mana-mana, teman-teman sekalian. Bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di negeri barat saja, akan tetapi ini sudah sampai ya di titik di mana dulu Islam pun diturunkan, ya. Bagaimana anak-anak gadis Arab tidak terkecuali mereka menuju perkumpulan-perkumpulan konser K-pop. Ya, dan ini terjadi di mana? Di Jeddah ya, Arab Saudi ya. Ya di mana-mana kerusakan terjadi di mana-mana. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, tentu kita di sini adalah bukan pemuda kaleng-kaleng ya. Bukan pemuda kaleng-kaleng, melainkan kita insyaallah taala sebagai pemuda pemimpin dunia. Siapa kita? Juga di sini teman-teman sahabat LC tentu hobinya bukan drakoran ya. Akan tetapi hobinya adalah kajian gitu ya. Nah, ini value-value ataupun nilai-nilai yang mari bersama-sama ya teman-teman sekalian, ini di apa? Diinstal ya, diinjeksikan kemana ke diri kita semuanya. Karena masa pemuda ini adalah masa keemasan, teman-teman sekalian. Bahkan usia pemuda ini adalah usia yang dimana dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan berada di bawah naungan Arsyur Rahman. Ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada 7 golongan. Berapa golongan? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemuda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, siapa mereka? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Tuhannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di usia-usia rekan-rekan ya, di usia produktif ini sudah mengenal dakwah ya, sudah mengenal tentang bagaimana membangkitkan sifat dermawan, kepedulian kita. Ini adalah ini busro, kabar gembira. Bahasanya ketika para pemuda ya di dalam perkembangannya, pertumbuhannya berada di dalam kebaikan, berada di dalam ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya. Bahwa nanti mereka akan menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama kita pun mengatakan ketika para pemudanya aktif, ketika para pemudanya bangkit, selama para pemudanya ya mereka terus mengaktifkan diri ya, mereka mengokohkan bahu-bahu mereka ya, untuk senantiasa apa, peduli, untuk senantiasa semangat, untuk menyebarkan apa, menyebarkan kebaikan. Ini adalah sebuah tanda kebaikan sebuah masyarakat. Ini adalah sebuah tanda kebaikan sebuah kota. Ini adalah sebuah tanda kebaikan sebuah provinsi. Ini adalah sebuah tanda kebaikan sebuah negara. Ketika para pemudanya bangkit, ketika para pemudanya semangat, ya, semangat membara, menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Sehingga nantinya teman-teman sekalian, adakah pemuda hari ini seperti Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu di usia yang sangat muda belia? Beliau sudah menjadi panglima perang yang dipimpinnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang dipimpinnya siapa? Umar bin Khattab. Senior-senior dipimpin oleh siapa? Oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah generasi hari ini, generasi muda, para pemudanya yang bangga bahwa pendahulunya dulu, pendahulu kita ini pernah membebaskan, menaklukkan 2/3 dunia ini? Apa yang dibincangkan oleh anak-anak
13 tahun hari ini, teman-teman sekalian. Ya, sekarang Mobile Legend mungkin ya. Tapi anak usia 13 tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, obrolannya, percakapannya, negeri mana yang akan kita bebaskan? Ini anak usia berapa tahun? 13 tahun. Negeri mana yang akan kita bebaskan? Nabi tahu potensi siapa? Zaid bin Sabit. Anak yang sangat cerdas ketika itu, maka beliau diberikan satu amanah yang sangat terhormat dan sangat berat untuk menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Penulis wahyu, ya, Zaid bin Sabit, cerdas. Bahkan ya, Zaid bin Sabit ketika itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, bahasa Ibrani yang lain-lain. Sehingga beliau bisa kita sebut sebagai polyglotism, orang yang menguasai banyak bahasa. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman sekalian, bahasa apa yang sudah kita bisa? Bahasa Indonesia, ya, bahasa Tangerang gitu ya. Terus bahasa apa lagi nih? Bahasa Sunda, ya. Bahasa Inggris juga, aduh, kita nih belepotan ya. Bahasa Arab belepotan kita. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, kita jadikan inspirasi bagaimana para pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia 13 tahun, obrolannya adalah negeri mana yang akan kita bebaskan. Nah, kita lihat ya, biografi para tokoh kita yang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di usia 7 tahun ya sudah hafal 30 juz. Di usia 14 tahun beliau sudah menjadi mufti, orang yang memberikan fatwa, sudah mengajar di Masjidil Haram. Usia berapa? 14 tahun. Ya. Begitupun Muhammad Al-Fatih. Jadi membebaskan Konstantinopel, teman-teman sekalian, itu bukan hasil leha-leha, bukan ya. Itu hasil kerja keras yang luar biasa. Beliau juga hafal Al-Quran sebelum balik ya. Menjadi khalifah di usia berapa? Usia 19 tahun. Menjadi khalifah Muhammad Al-Fatih sebagai apa? Bisyarah Rasulullah SAW. Begitupun di usia 21 tahun beliau sesuai dengan hadis Nabi SAW membebaskan Konstantinopel. Kita mau tidak diberikan kemenangan, teman-teman sekalian? Ya, kita tinggal ngaca saja gitu ya. Tinggal bercermin saja. Kepada siapa? Manusia-manusia hebat ini. Yutim yutim Rabbi ayaghafiran Rajawtuka afwan walali siwa دمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور تطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى.